guys, balik lagi di Bad Boy Visual Game PUBG Mobile lagi ya teman-teman. Jadi di sini Bad Boy akan berikan asupan gameplay lagi ya. Dan di gameplay kali ini Bad Boy akan berikan tips kepada kalian ya, tutorial untuk kita bermain Rust dan menabrak memakai mobil. Jadi ada caranya ya teman-teman. Jadi kalian itu jangan asal-asalan. Dan untuk kalian yang baru mampir ke channel Bad Boy, silahkan like video ini dan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng ya agar setiap Bad Boy update video kalian bisa langsung mendapatkan notif. Dan gak usah lama lagi, kita langsung ke gameplaynya. Let's go. Ah, ngebug terus. Bug. Ya, aku kok enggak ya? Satu squad di kanan. Kanan kalian ya. Oh, baby sweet. Lurus kalian. Okay. Arah NW. Anjir. Siap. Gimana? Enemies ahead. Astaga. Udah ayo ras. Astaga. Bom turun. Oh, depannya lagi. Pokoknya kanan. Depan rumah orang kaya. Pas. Aku ada cepuk. Gua enggak fresh, gua enggak. Rebel. Sebrang juga ada. Sebrang juga ada. Awas, oh, sebrang ada. Dekatku ada. Berang mana? Oh iya, sebang. Oh, lari ke belakang tuh. Jangan di atas. Lari ke belakang tuh. Yang punya pesawat ya? Tahu? Iya. Oh, ada senjata enggak dia? Kenok sih. Ada UMP nih. Turun di sini. Di mana? Forty. Iya kan? Mana ya? Di atas sini loh. Rumah air mungkin. Kiri mobil. Kiri mobil. Itu tuh lihat tuh jauh kali. Ini mobil, Dek. Depanku, Dek. Satu lagi belakang batu. Nice. Sis. Hit doang lo, papak. Berapa orang dia? 4 orang. Terus kuat. Di bom cu. Mobil. Tabrak. Mana? Ini ada mobil. Mobil spawn kok. Depan ini. Motor. Astaga. Kejar, cuk. Jatuh yang satu. Satu orang turun. Turun. Di sana ada orang. Ya. Jadi, orang ketiga. Kalian jalan ya.
Good sekali. Belakang motor lagi. Yang di motor udah parah itu. Yang di gudang kena. Cok, satu lagi cok, itu udah parah di dalam gudang. Kayak gini di kanan. Motor kabur kemana nggak tahu. Ini di sini dek, dapat aku. Masih kenal. Udah. Nggak tahu beda sweat atau enggak. Beda ya? Beda lah. Keren masih kenal yang terakhir. Dia pakai motor itu. Depanku step. TPP dia. Ngeprone di luar. Udah. Kali 8 nih. Enemies ahead. Mereka aku tuh. Sekitaran situ. Tempat lu ada, Dek. OTW tuh. Oh iya itu tuh. Mana dia? Karena ini, Dek, ini. Enggak. Sini dulu. Enggak. Mana tadi? Ke sini. Ke atas sini lo dia. Ke drop paling tuh lo. Oh iya. Ke depanku sini nih. Oh iya tuh di atas. Kiri juga ada. Tandai lah. Ini juga ada nih. Rumah ada deh, ini ada. Enemies ahead. Cok, bantu cok. Duh, sipai. Astaga. Boy. Dek, ini sipai juga enak, dek. Ceng, ceng, dek, bantu saya, ceng. Bis, satu sini, bis. Aku ke situ, dek. Nice. Bawa mobilnya dong, sini deh, dua orang. Itu si babies deket. Oh, ini pakai gini. Enemies ahead. Pakai mobilnya lah bawa ke sini. Iya, itu. Bentar, Bang. Dekat gua ada. Tuh, belakang. Buat tameng aja mobilnya. Iya. Agak sini lagi, Dek. Kanan lagi, Dek. Nah, kanan. Anjir, salah sabang, Bang. Agak sini, Bang. Mana sih yang atas? Di dekat mobil. Astaga. Kok kena ya? Agak sini, Bang. Dia di rumah itu loh. Dek lah, flank kiri kan, Dek. Dia harus ke sana. Ada yang ngeres. Bang, depan lu, Bang. Nice.
Ternyata tadi sampingmu. Yaps, oke, tonton sini Bad Boy Brazil Chicken ya. Dan di sini Bad Boy akan bahas dan berikan tips kepada kalian ya, bagaimana sih cara atau tutorial untuk kita bermain Rush dan menabrak memakai mobil. Pasti kalian juga sering sekali melihat Bad Boy atau satu squad Bad Boy itu sering menang ya ketika nabrak salah satu rumah yang ditempati satu squad. Seperti yang dicuplikan kali ini ya teman-teman ya, untuk tips yang pertama, ketika kalian itu nabrak salah satu rumah atau tempat yang lain, pastikan kalian itu ambil di sisi yang kosong teman-teman. Jadi jangan sampai kalian itu asal nabrak. Ketika kalian itu ingin nabrak dan di depan kalian itu ada musuh yang sudah mempick ya, kalian pastikan ambil ke kanan atau ke kiri untuk memutari rumah itu terlebih dahulu. Dan setelah kalian itu atau satu squad kalian itu sudah mendapatkan atau ada coveran ya, atau ada coveran paling tidak tembok ataupun gundukan, kalian bisa langsung berhenti. Jadi kalau kalian itu ketika nabrak ada ruang yang kosong bisa kalian tabrak, tetapi kalau tidak ada ruang kalian bisa mutar dulu dan langsung nabrak di bagian kosong atau di bagian yang ada coverannya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Dan untuk bermain barbar seperti ini memang berisiko. Karena apa? Kalian itu pasti akan tertembak terlebih dahulu bisa jadi sebelum kalian nabrak. Dan oh iya teman-teman, untuk tips yang kedua ya, pasti Bad Boy itu sering sekali atau kalian yang sering menonton video Bad Boy ya, ketika Bad Boy nabrak, Bad Boy langsung memberikan aba-aba ke rekan satu tim Bad Boy seperti ini. Oke, kita tabrak. Nah, kamu ambil kanan ya dan aku ambil kiri. Jadi kita setelah turun nabrak, kita itu sudah siap teman-teman ya, sudah siap dan ada yang mengurus musuh yang di bagian kanan dan ada yang mengurus di bagian kiri. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi langsung kita atau Bad Boy langsung bagi posisinya. Jadi posisi dimanapun kanan ataupun kiri langsung mendapatkan coveran dari rekan satu tim Bad Boy. Jadi seperti ini ya teman-teman. Sedikit tips untuk kalian untuk tutorial menabrak ya. Jadi jangan sampai kalian itu asal-asalan. Dan sampai seperti ini sampai di sini ya teman-teman. Sedikit tips untuk kalian di sini. Bad Boy pamit undur diri. Sampai jumpa di analisa dan gameplay berikutnya. Thank you teman-teman.